Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pine Network lagi. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali teman-teman terkait dengan barter Bitcoin yang ada di Indonesia ya. Silakan disimak informasinya. Rekan-rekan di sini datang atas nama Novi Vicky ya di dalam Facebook 4 jam yang lalu. Barter coin 314.000 dolar ya sahabat Pine Network. Siapapun di antara kalian yang dapat melakukan seperti apa yang telah kami kerjakan ya. Dan di sini minggu malam 24 Juli 2022 pukul 10 malam ya di Hotel Arya Duta, kami melakukan barter emas dengan coin Pi sebagai bukti kami mendukung konsensus global serta deklarasi Ancol 314.000 per satu koin Pi ya. Ini informasi yang sangat mantap sekali dan di sini ada videonya ya. Dan di sini disertakan caption video ada sebagai bukti, tidak ada hoax dan tidak ada halu-halu ya. Dan ini merupakan pukulan yang sangat telak sekali kepada kaum-kaum yang menghina daripada Pi Network pioner-pioner sebagai bebek-bebek dungu ya. Silahkan disimak ya teman-teman. Jam 21.48 telah terjadi transaksi barter emas. Rekan-rekan, dan itu tadi ya sangat jelas sekali ya. Sudah terjadi barter emas teman-teman pada pukul 10 malam ya. Jadi sudah ada barter emas ya dengan menggunakan koin Pi dengan emas teman-teman dari kedua belah pihak ya. 0,00002212 satu koin Pi bernilai 314.159 Jadi rekan-rekan, rekan-rekan juga bisa mendengarkan sendiri ya. Jadi barter emasnya itu senilai 0,00212 Pi teman-teman. Untuk membeli emas ya, atau setara jika dikurskan dengan dolar, satu koin Pi senilai 314.000 dolar lebih ya. Jadi di sini Indonesia juga punya cerita sendiri ya teman-teman, memiliki atau mendukung daripada konsensus global yang 314.000 dolar ya per satu koin Pi. Ini sekaligus membuktikan bahwa Indonesia juga harus bisa ya teman-teman, dan Indonesia juga mendukung konsensus secara global yang sangat tinggi ya untuk harga Pi Network, karena di sini Pi Network akan menjadi salah satu aplikasi penghasil uang yang realistis teman-teman, yang memiliki proyek yang sangat luar biasa sekali ya. Oke rekan-rekan, bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai hal ini ya? Dan ini informasi sangat masih hangat teman-teman, masih baru saja ya. Dan di sini saya dapatkan melalui grup WhatsApp di dalam grup edukasi Pi Network ya teman-teman. Dan di sini langsung saja saya searching dan ternyata hasilnya sangat mantap sekali teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa pionir-pionir dari Indonesia yang mengomentari hal ini ya. Nah ini sangat mantap sekali ya. Dan untuk rekan-rekan yang belum mendapat undangan KYC, sebentar lagi mungkin teman-teman akan mendapatkan pop-up undangan KYC ya. Selalu klik tombol butternya teman-teman. Karena di sini Pi Network sekali lagi sangat mantap sekali ya. Project-projectnya berlaku untuk global teman-teman. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya ya mengenai barter Pi Coin dengan emas teman-teman senilai satu koin Pi 314.000 dolar ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan teman-teman tulis pendapat teman-teman di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.